Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dipertemukan secara tak sengaja dan kini menjadi pasangan sejoli yang lagi di mabuk asmara, Lesti dan Bilar. Keuangan mereka banyak menyita perhatian dan ditunggu para Leslar. Apalagi kode-kodean yang sering mereka lakukan. Seperti semalam pas dedik Lesti mengunggah foto dirinya. Dalam unggahan tersebut dia menuliskan, "Assalamualaikum, nunggu tukang risol lewat." Wih, iya, Dedek Lesti sepertinya kurang sehat. Habis ya banyak dan padatnya acara sehingga ia kecapean. Mudah-mudahan di hari ini dia bisa sehat sehingga nanti malam dia bisa melewatkan malam minggu berdua sama si kakak Bilar yang penuh pesona. Oke, dalam unggahan feed Instagramnya itu nampak jelas bahwa si dedek sepertinya rindu, isyarat rindu pada seseorang yang telah membesuk, menjenguk dirinya, yakni siapa lagi guys? Ya, seseorang yang bawa risol. Ya, tentu itu adalah si Abang Bilar. Bilar pun yang merasakan hal yang sama langsung peka. Ia langsung membalas. Dalam unggahan si Dedek Lesti itu, "Risol, risol, risolnya kakak 2003. So sweet. Lalu sang asisten Lesti Yuli Maul pun ikut berkomentar karena ini pas tengah malam dia menggambarkan dan mengatakan, "Tukang risolnya napa enggak?" Ya, takutnya jadi-jadian kalau malam kan. Karena ini kan tengah malam. Kangen ya guys ya. Begitupun sang sahabat Bilar, Putra Siregar, juga ikut memberikan komentar. "Risol harga merakyat 1003 lebih murah dari Rizky Bilar." Lesti pun membalas komentar dari Putra Siregar. Hahaha. Ya lucu abis. Ya seneng banget kan. Ada yang ngomong, ada yang ikut cuitin. Ya tentu udah dari dukungan para sahabat Lesti dan Bilar. Tak ketinggalan juga Arfan Afif yang langsung peka. Dia memberikan emoji pandangan penuh cinta. Tak lupa juga artis Fitri Karlina yang langsung gercep ikut membumbui unggahan Lesti ini. "Aih, tukang risolnya siapa? Neng-neng cantik," dengan pandangan penuh cinta. Ya. Pusing karena cinta ya. Lesti pun juga membalas dari komentar Fitri Karlina ini. Dia menandai Fitri Karlina dan mengucapkan teteh dengan emoji cinta. Yuli Maul pun ikut lagi ya memberikan komentar atas unggahan beberapa sahabat Bilar dan Fitri Karlina ini. "Bala-bala risol gehu kombroneng." Juga ada salah satu akun
fanbase-nya Leslar ya. Dia juga ikut nimbrung. Lah, Dedek katanya. Lah, Iksan Pir juga muncul, dia tertawa. Ah, Dedek sakit lagi ini ya, dia tertawa karena Dedek memberikan cuitan kata penuh arti syarat makna. Lesti Kejora pun ya tak lupa membalas tawa dari Iksan Pir itu dengan emoji tertawa. Wah, mau ngumpulin orang-orang sayang sama Lesla dan menunggu mereka sampai halal. Waduh, Dedek posting. Postingnya kemalaman banget. Kenapa, heh? Masya Allah, Dek, gelis pisan. Sebelum Mimin bobo, lihat yang manis-manis dulu. Ya, kata fanbase tadi, yang nguntit terus keseruan yang tak bisa dilewatkan antara Lesti dan Bilar. Dedek, apa betul Dedek lagi sakit? Katanya. Ya, dalam jawaban beberapa unggahan tersebut, memang ada yang mengatakan bahwa Dedek kurang sehat. Ya, kurang sehat karena terlalu padatnya acara jadwalnya. Ada Unigu. Unigian, next. Kita ketemu lagi ya, Dek. Lesti Kejora, maaf juga tadi Kak Ugi gak pamitan. Uhu, iya Kak, kata Lesti. Ya, ternyata dia dibsu ya, guys ya. Dedek Lesti kurang sehat, lagi istirahat. Ya, seperti komentar juga alias Sayuti. Bayangin muka Dedek ah sama tukang risol. Kode, ya ini ternyata peka banget dia, guys. Peka banget atas kode-kodean yang disampaikan sama mereka berdua. Ya, emang mereka adalah pasangan yang sangat romantis, penuh kode ya. Sesuatu yang susut banget ya. Tentu bagi kita ini akan bikin baper. Lesti pun menjawab, tampol nih, katanya. Ya, begitulah guys, keuangan mereka. Seru banget kan? Memang seru banget sih si Dede ini sama si Kak Bilar. Lalu ada yang mengatakan, Eka Lotia, Dedek sayang, maaf ya sayang, tadi gak pamitan lagi, masih kangen padahal. Mami sayang, makasih udah jengukin ya, balas Dedek Lesti. Kemudian Richard Ricardo, wah, memberikan komentarnya juga guys. Dedek dengan emoji penuh cinta dan menandai tagar Leslar Lover dan tagar tim Garcap. Dengan keuangan mereka, tentu kalian semua ya guys ya tersepona. Karena memang mereka gemoy banget, lucu banget, gesrek banget, cocok banget. Dan ya, semoga saja kita doakan, kita selalu harus mendoakan mereka berdua bisa berjodoh. Artinya sampai ke pelaminan menua berdua hingga ajal memisahkan. Tak lupa juga, marilah kita doakan Dedek Lesti bisa hari ini beraktivitas dengan normal dan udah pulih, biar ntar malam kita juga dibaperin, bikin dibuat baper oleh malam mingguan mereka yang bisanya so sweet banget gitu guys ya. Oke, lalu bagaimana mood kalian? Jangan lupa kalian like, komen, tapi ya inilah simak beberapa komentar dari sahabat dan lain-lainnya netter yang ikut mengomentari feed Instagram Lesti Kejora tersebut. Oke, ini dia. Jangan lupa ntar like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, cul!